Hello students, welcome and welcome back to English for Indonesians. Yuk, kita sempatkan waktu untuk belajar bahasa Inggris dalam 1 menit. Pembahasan kali ini adalah tentang used to dan would. Perbedaannya apa saja? Mari kita simak. Untuk tenses, be used to dan get used to ternyata bisa digunakan di past tense, present tense, dan juga future. I have been used to Indonesian food now. Saya sudah terbiasa dengan makanan Indonesia sekarang. Would menjelaskan kegiatan atau kejadian yang berulang di masa lalu. I would come to this place when I was a kid. Okay, akan tetapi would tidak bisa digunakan untuk menyatakan kepemilikan. Contohnya seperti I would have a cat when I was younger. No, that's wrong. Yang betul ada I used to have a cat when I was younger. Dan untuk bentuk negatif dan questionnya harus menggunakan did dan used kembali ke verb 1. Hilangkan d-nya. For question, did you used to talk to walk to get to school? I didn't used to like pizza. Okay, thank you so much for watching. Subscribe for more English lessons.